supply chain management itu apa? Nah, saya gambarkan sederhana dengan ini aja. Kalian tahu ini apa? Mi instan. Ya Ini adalah mie instan. Oke, okay? Sederhananya ini. Bagaimana menjawab tiga pertanyaan tadi dalam satu slide? Ini adalah instan noodle. Kita ketahui kalau misalkan banyak produk kalau dalam ini contohnya instan noodle itu terdiri dari berbagai jenis bahan baku. Terdiri dari berbagai jenis ingredient pakaian yang kalian pakai, laptop yang kita gunakan, handphone itu terdiri dari berbagai macam uh, bahan kan. Nah salah satunya misalkan ada tepung, lalu misalnya ada bumbu-bumbu dan -bumbu, lain-lain sebagainya. Itu kan semua dikelola oleh berbagai bagai pihak kan, sehingga jadi Indomie. Salah satunya misalkan pabrik terigu, kan Indomie atau mie instan itu kan pasti pakai terigu ya. Lalu kemudian ada juga plastik pengemasannya. Lalu misalkan pabrik kecap atau bumbu-bumbu yang bikin biasanya itu ada konsep B2B-nya, jadi ada suppliernya, ada yang bikin, tapi dalam hal ini adalah Indomie mereka punya grupnya sendiri kan, Indah lagi. Ini pabrik terigu, mereka punya sendiri. Kemudian pabrik plastik juga ada. Nah, dari semuanya kan dalam satu kemasan kan mereka bikin sendiri ya. Nah, dari supplier-supplier ini, dari supplier-supplier ini, dari barang-barang ini, bahan baku ini, kemudian diolah menjadi Indomie dalam satu uh, pabrik mie instan, hingga menghasilkan mie nah setelah dijadi ada aktivitas produksi selanjutnya ada aktivitas namanya adalah distribusi yang bisa dibelikan kepada misalnya ke distributor ataupun misalkan ke bagian retail-retail lain ataupun bisa konsepnya kayak tadi misalkan B2B business to business jadi Indomie diberikan kepada toko-toko jadi nggak langsung direct ke perusahaan atau bisa langsung misalkan me insan me insan yang home industry misalkan langsung ke penjualnya. Setelah dimodel distribusikan, bisa juga nanti itu langsung dikasihin ke kita kan, ke konsumen kita. Siapapun konsumennya, misalkan orang Indonesia dalam hal ini, misalkan contohnya Jokowi. Saya yakin Jokowi juga kan pasti pernah makan Indomie. Saya nggak tahu Indomie, Jokowi suka Indomie atau nggak, tapi salah satu contoh konsumen misalkan Indomie. Nah, kalau dari keseluruhan keruhan, konsep uh, supply chain management itu seperti ini. Jadi kalau misalkan B2C, berarti nanti berhentinya di sini, di bagian distributor. Kalau B2, B2B ya, yang tadi sampai distributor. Kemudian, kalau konsepnya adalah B2B, B2B sampai distributor. Kalau B2C, kadang distributornya itu dihapus, kadang distributornya itu dihapus, bisa langsung ke customer dengan berbagai jenis skenario yang ada. Nah, jadi pertanyaan pertama yang tadi disampaikan oleh saya adalah bagaimana menjelaskan struktur supply chain management secara sederhana. Jadi secara singkat ada supplier, ada kegiatan manufaktur atau produksi, oke. Okay? Dari produksi itu ada kegiatan distribusi yang kemudian diberikan kepada bagian retail. Jadi konsep ini adalah konsep sederhana mengenai supply chain management. Jadi kalau digambarin, nah si bagian ini itu adalah bagian dari distribusi. Hingga akhirnya misalkan ke bagian konsumen atau ke bagian bisnis lain untuk bekerja sama. Ini bisa satu dan dua ini dikerja dalam satu proses distribusi itu bisa kedua-duanya ada ataupun bisa hanya cuman salah satu. Oke, ini adalah struktur supply chain management yang paling sederhana. Tapi yang kompleks juga ada sebenarnya. Kalau misalkan yang distribusinya makin besar, makin luas, biasanya makin kompleks. Saya contohkan Misalkan seperti di bagian warehouse perusahaan, suatu production plan. Biasanya itu dalam satu area itu jadi terbagi dua, antara bagian barat dan timur utara selatan atau plan satu plan dua. Hingga dua-duanya itu biasanya bekerja sama. Jadi bisnis business to bisnisnya itu dalam inline, mungkin Indofood seperti ini ya, dalam satu area kawasan industri berikat gitu, dalam satu daerah mungkin seperti ini. Lalu ada yang lebih kompleks lagi misalkan, lebih dari ini, adalah misalkan seperti ini kalau ini adalah uh, supply chain management pada kegiatan green supply chain management ada lagi yang lebih kompleks misalkan seperti ini uh, ini melibatkan distribusi retailer dalam satu perusahaan uh, warfaktur farmasi kemudian setelah itu ada lagi yang lebih kompleks seperti apa misalkan seperti ini kalau ini adalah yang bikinnya juga saya bikin bingung bacanya juga ribet ya antara komputasi ada big data dan blockchain jadi tapi sederhananya adalah seperti ini ya, ada supplier saya ulangi, Terus kemudian ada kegiatan manufaktur atau produksi, lalu ada kegiatan uh, distribusi yang bisa berarti wholesaler atau langsung ke retailer. Misal contoh pakai e-commerce baju atau e-commerce jasa berarti kan ada supplier. Kalau ada nah, suppliernya berarti bikin sendiri, ya berarti nyari supplier atau bahan-bahan. Kemudian di proses produksi, kalau misalkan konsepnya menggunakan suppliernya berupa, berupa barang jadi berarti ya udah manufakturinya mungkin pengepakan dan brandingnya dan sebagainya untuk nanti bisa langsung barangnya jadi untuk diberikan kepada baik itu customer atau langsung ke bisnis itu sendiri oke okay. Nah, dari proses yang tadi saya jelaskan, sebenarnya ada siklus supply chain management yang terdiri dari enam. Yang pertama adalah customer need. Sejalan dengan pertemuan kita minggu lalu. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Apa yang konsumen inginkan, kalau istilahnya misalkan ada PO, purchase order, purchase order, purchase order. Itu adalah caranya mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Setelah kita tahu dari yang kemarin itu mata kuliah kemarin kita kan apa yang konsumen pengen, pengennya seperti apa, kemudian direncanakan merencanakan jumlah produksi, lalu jenis, metode pengirimannya seperti apa, dan ini pasti bekerja sama kalau misalnya bikin produksi sendiri berarti ya produk sendiri. Kalaupun misalkan kita mau deliver hasil kita white label istilahnya, istilahnya itu ada istilahnya white label atau istilah lainnya itu misalkan OEM. Pernah dengar nggak? OEM produk kalau nggak white label atau istilah lain kalau pernah kalian dengar private label kalau white label itu ya label putih jadi nggak ada merekan gitu kalau OEM namanya biasanya di industri elektronik OEM itu istilahnya adalah singkatan dari original enterprise manufacturing jadi perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan lain supaya memproduksi barang buat mereka kalau white label itu ya misalkan Tina tuh Tina kan supplier makanan misalkan Tina masak terus misalkan teman lain ada yang mau jualan tapi sama Tina gak dimerekin misalkan jadi jadinya misalkan Vero Food misalkan Veronica Food misalkan Vero Snack misalkan apa segala macam nah itu white label contoh lain lain dari penerapan white label itu adalah private label private label itu jelas privat ya kalau kalian ke Alfamart ke Indomaret kan ada air merek mereka sendiri kan Indomaret gitu Alfamart minumannya nah itu kalau kalian lihat itu diproduksinya oleh orang lain kan si minumannya nah itu perpanjangan dari white label itu bisa langsung dibuat uh, private label supaya apa supaya barang mereka lebih murah airnya kalau kalian bisa lihat barang-barang dengan merek si marketplace atau di uh, supermarket tersebut kan lebih murah ya baik itu tepung terigu air segala macam nah itu merupakan salah satu bentuk planning yang produksinya mau seperti apa tamu konsepnya B2B atau segala macam jumlahnya berapa, barangnya apa, mulai di sini, planning produksinya. Dan kapan sampai mau di-deliver ke customer ya, ataupun ke rekan bisnis. Setelah itu ada bagian namanya procurement. Kalau tadi setelah di-plan, ternyata lebih efektif dan lebih mudah itu menerima barang setengah jadi atau barang jadi, berarti diadakan proses pengadaan. Kalau misalkan mau buat sendiri berarti adanya pesanan bahan baku dengan menghubungi vendor atau rekanan. Oke, okay? ada proses procurement atau pengadaan. Dari proses ini, proses keempatnya adalah produk operation atau mengelola hasil produksi dengan memenuhi kebutuhan bahan baku. Terus kalian mungkin setelah pengadaan, kenapa jadi mengelola hasil bahan baku? Karena kalau tahap ini, setelah procurement ini, berarti kalau bahan bakunya itu berarti dibagikan ke atau diberikan ke bagian produksi. Yang mana itu merupakan bukan dari bagian supply chain management, karena itu ada keilmuannya terpisah tapi setelah tadi customer need kemudian planning ada procurement kemudian kita mengelola hasil dari bahan baku. Setelah itu, kita ada tahap keempat eh tahap kelima yaitu warehouse atau inventory management. Menyimpan barangnya di mana, bagaimana konsep keluar masuk barangnya, kemudian apakah akan menggunakan metode first in first out ataupun barang masuk pertama barang masuk barang keluar ini biasanya untuk industri makanan biasanya seperti ini first in first out ataupun last in first out misalkan biasanya di industri baju-baju yang eksklusif yang musiman tuh biasanya masuk terakhir tapi masuknya keluar karena mereka bergantung pada musim ataupun yang paling kentara untuk konsep LIFO itu adalah biasanya minuman beralkohol karena kalau misalnya katanya kalau disimpan lebih lama itu kan lebih baik makanya harga yang paling masuk di awal paling uh, paling masuk di awal itu dinantiin. Sementara yang masuk di dalam untuk harga beberapa market dikeluarin lebih dulu. Tergantung dengan uh, sistem warehouse dan keluar masuk barangnya. Yang terakhir adalah proses distribusi. Jadi proses di mana menganalisi jarak, lalu jenis dan metode transportasi yang dibutuhkan. Ini juga ada keilmuan tersendiri tentang manajemen distribusi. Tapi secara umum yang harus dipikirkan atau dikerjakan dalam nanti tugas besar kalian di UAS nanti yang proposal itu adalah kalian juga harus memikirkan bagaimana cara mengelola barangnya. Nanti misalkan di customer nanti beli barang ke kalian. Nah, barangnya itu mau gimana sistemnya? Mau buat sendirikah? atau bekerja sama kah? Ataupun misalkan kalian antara tim B2B dan B2C mau bekerja sama dengan satu produk itu juga saya bolehkan. Karena tugas ini saya benar-benar ingin melihat bagaimana kemampuan kalian untuk uh, berorganisasi dan Mengembangkan ide-ide yang kalian mungkin ingin lakukan. Kemudian, dari siklus supply chain ini, dari prinsip-prinsip uh, awal, model awal, apa sih sebenarnya pengertian dari supply chain management? Supply chain management itu, menurut uh, Bapak dari supply chain management, Simchi Levi, dia menyebutkan bahwa supply chain management merupakan serangkaian pendekatan yang diterapkan untuk mengintegrasikan, kata-katanya, integrasi supplier pengusaha, gudang, tempat penyimpanan, dan lain-lainnya agar lebih efisien. Sehingga dapat mendistribusikan dengan kuantitas yang tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat. Sehingga bisa memperkecil biaya dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Oke, Jadi supply chain management itu tujuannya adalah supaya memperkecil biaya, dari resource yang tadi dan memuaskan kebutuhan pelanggan karena kita tidak perlu lagi membuat bahan-bahan atau memproduksi bahan-bahan yang mungkin akan nanti jadi overstock ataupun tidak laku gitu. makanya paling mudah ketika kalian merancang nanti tugas kalian paling mudah adalah ini kalian mencari customer need Oke, jadi kalian bisa brainstorming ngobrol gitu apa sih produk ataupun jenis usaha seperti apa sih yang misalnya dibutuhkan pelanggan yang memang sudah ada marketnya. Dari tugas yang kemarin kalian lakukan kan ada beberapa pilihan misalkan mau membuat uh, suatu aplikasi silahkan, mau platformnya di bidang uh, produknya di IT keuangan atau barang jasa itu bebas. Yang penting adalah cari base customernya dulu karena ini merupakan hal yang paling mendasar. Bisa saja kalian memang punya ideologi ketika untuk Oke, okay, saya punya buah produk, tapi ini adalah produknya. Saya punya idealis tinggi, ini pasti laku, dan ini orang pasti butuh, gitu kan? Tapi kita bisa lihat dulu ceruk marketnya seperti apa, apakah ada atau enggak. Oke, okay, jadi langkah pertama untuk kalian mencari, mengerjakan tugas ini adalah carilah si basis customernya atau niche marketnya itu di mana, sehingga kalian bisa dengan mudah untuk mengembangkannya berdasarkan data-data yang akurat. Oh, ada datanya, misalkan besar data A, data B atau hasil wawancara sederhana juga bisa sehingga data kalian atau bisnis proposal kalian bisa lebih valid. Oke, okay? nah itu juga ada penjelasan dari Oliver dan Weber bisa kalian baca atau nanti bisa kalian unduh dan lihat di akhir semester akan saya upload uh, semua materi handout ini. Oke, okay? selain itu juga uh, tentang pengertian supply chain ada juga pula yang perlu kalian pahami tentang supply chain itu adalah ini. Menurut Simchie Levy dan tadi sudah saya gambarkan secara singkat mengenai proses supply chain pada makanan instan, oke okay, mie instan Indomie, ada proses yang kalian tadi lihat ya, ada proses supplier dari supplier ke manufaktur, ke distribusi, wholesale, retailer, dan ke customer. Ini kalau di berbagai buku pasti menjelaskannya seperti ini, konsep sederhananya. Jadi ada proses dari hulu dan juga ke hilir. Hulunya itu adalah supplier. Dan hilirnya itu adalah customer. Pada kegiatan supply chain ini ada tiga data atau tiga hal yang uh, dilakukan. Ada transaksi yang dilakukan. Transaksi yang dilakukan dalam kegiatan supply chain ini berkaitan dengan kuliah kita minggu kemarin adalah adanya aktivitas transfer atau aktivitas aliran fisik atau material dari hulu ke hilir. Dalam hal ini, berarti aktivitas fisik atau materialnya adalah produk. Oke, okay? produknya dari hulu ke hilir. Oke, okay? ada aktivitas fisik transfer barang. Kemudian, aktivitas keduanya adalah aktivitas uang atau aliran pembayaran dari hilir ke hulu, yang merupakan aktivitas aliran pembayaran. Kemudian aktivitas yang terjadi timbal balik apa adalah aktivitas informasi, seperti yang kita bahas di minggu kemarin pada mata kuliah pada pembahasan customer relationship management, customer relationship management itu adalah informasi ya, kalian meminta feedback dari customer, customer juga memberikan feedback supaya si produknya itu sesuai dengan apa yang diinginkan customer sehingga bisa meminimalisir biaya. Cost dan juga produknya memang yang inginkan customer. Nah, pada fungsi supply chain ini sebenarnya kegiatannya itu ada dua. yaitu ada fungsi fisikal dan juga fungsi market mediation. Itu fungsi apa sih? Nah, fungsi dari aktivitas mediasi pasar sebenarnya sudah sempat kita bahas secara rinci minggu lalu kan. Ya, itu antara lain adalah riset pasar, kemudian pengembangan produk, penetapan harga diskon, lalu layanan purnya jual. Nah, berkaitan dengan mata kuliah kita kemarin. Nah, aktivitas dari supply chain management ini sangat berkaitan dengan aktivitas yang kemarin. Kemudian ada juga aktivitas tadi fisik yang saya singgung adalah tadi sourcing, mencari bahan baku. Kemudian menyiapkan material. Ada kegiatan distribusi dan ke kegiatan pengembalian produk atau retur. Ini merupakan salah satu bagian pada kegiatan kemarin. Customer relationship management atau customer relation management. Ini merupakan perpanjangan dari yang tadi. Oke, okay? dan juga bagian dari distribusi produk. Oke. Okay. Kalau bisa saya sampai summarize atau simpulkan, jadi supply chain menurut David Simchi ada kegiatan perpindahan, oke, okay? transportasi perpindahan, ada perpindahan nilai dari perpindahan informasi, uang, dan produk pada kegiatan supply chain management. Produknya bisa bermacam-macam, kemudian dari hulu ke hilir, kemudian money flow dari hilir ke hulu dan information flow secara timbal balik dari hulu ke hilir dan hilir ke hulu. Oke. Ini adalah preview singkat mengenai supply chain management dan menjawab pertanyaan tadi yang saya jawab mengenai jelaskan struktur supply management yang sederhana tadi ya ada ada supplier kemudian ada bagian production dan bagian distribution kemudian proses bisnis dalam supply chain management tadi sudah ada dijelaskan adanya proses distribusi informasi perbedaan aktivitas fisik dan aktivitas mediasi juga tadi sudah dijelaskan oke jadi secara singkat yang bisa kalian pahami supply chain management adalah kegiatan di sini Nah ini saja. Oke. Okay. Nanti untuk lebih jelasnya secara terperinci, setahu saya akan ada mata kuliah lain yang membahas bagaimana teknis-teknis terkait dengan membangun supply chain management yang baik. Karena kita mata kuliah kita itu tentang e-commerce. Nah, berarti pendekatannya bagaimana sih? Ini kan kalau kalian lihat, ini adalah supply chain management pada manufaktur ya pada pabrik bukan pada perusahaan yang spesifik e-commerce. Nah, kalau di e-commerce ketika kalian mau bangun secara instan bisnis e-commerce atau kalian memang sudah ada bisnis jualan misalkan di e-commerce atau punya marketplace atau punya di Instagram, di internet segala macam, kegiatannya itu seperti ini. Ini diagram sederhana tentang menjelaskan bagaimana bisnis atau bagaimana supply chain management atau rantai pasokan produk ada kegiatan bisnis e-commerce. Okay. Nah, kita mengerucut pada hari ini, dan ini juga bisa kalian screenshot atau save untuk bagian diskusi. Langkah awal pada bisnis e-commerce adalah ini: client final, istilahnya tuh, client final adalah keputusan dari klien untuk membeli produk kita. Oke, okay. tahap distribusi awalnya adalah pada client final pas pas belanja udah ngutus belanja berarti kan ada kegiatan di e-shopnya atau elektronik shopnya baik itu misalkan di platform marketplace ataupun di platform-platform lain yang kalian gunakan dari e-shop ini sebenarnya kan nanti bercabang ya ada yang kebagian customernya berarti dia kan dapat uh, order billing gitu kan dapat resi atau pengiriman bukti pem bukti, pem bukti pembelian oke okay. kalau oh, kita berarti memproses produknya nih dari produk ini ada istilahnya namanya produk at service bagaimana mengelola uh, pembangunan produk-produknya bagaimana bagaimana mengelola pengiriman produk ke yang diinginkan oleh customer kemudian ada juga payment service biasanya ini di pihak ketiga ataupun biasanya diurus sendiri juga masih ada dari sini kemudian ke bagian ekspedisi setelah ekspedisi ke bagian transfer. nah kalau e-commerce bagiannya seperti ini sederhananya jadi kita tinggal nunggu aja sebenarnya Nunggu keputusan dari klien ataupun customer terhadap produk yang kita miliki, udah beli ya, udah oke. Ini spesifik pada supply chain management. Bagian umumnya seperti ini, kita akan lebih jelas lagi, misalkan seperti ini. Nah, yang umumnya adalah gambarannya seperti ini, tapi untuk lebih jelasnya adalah seperti ini: perusahaan e-commerce atau nanti yang akan kalian lakukan sebenarnya bisa mulai berfokus pada bagian ini aja kegiatannya. Ada namanya demand forecast. Kalau memang ternyata perusahaan itu sudah lama ataupun kalian punya data-data untuk melakukan forecasting atau peramalan permintaan. Misalnya udah ada data historis yang bisa membuktikan, oh ya udah berarti bulan depan daripada nanti seperti yang saya sampaikan di e-commerce ya barang itu harus selalu ada supaya tetap ada ya udah kita forecast nih ataupun punya data nih data-data sederhana berarti harus ada stok sekian agar supaya tidak overstock ya hanya di main forecast, oke. Okay. Kalau nggak ada, berarti ya cari-cari customer butuhnya berapa, mintanya berapa, mulai dari uh, purchase order atau permintaan order, dan kemudian membuat supply planning. Oke, okay. perencanaan supply, Supply-nya mau berapa sih yang harus dilakukan dari sini? Misalnya, untuk B2C atau B2B, si suppliernya mau produknya kemana nih? Misalnya, atau mau bikin sendiri, atau misalkan di sini udah bikin sendiri, udah ada. Kalau sudah ada, berarti nanti tinggal dibuat brandingnya untuk produk jadinya. Nah, produk jadinya untuk e-commerce yang sekarang kebanyakan adalah mereka punya namanya gudang bersama atau diurus oleh berbagai pihak ketiga. Misal kalian kan pernah beli misalkan Lazada, Tokopedia, yang lain-lain, beli-beli atau marketplace yang lain-lain. Itu si di marketplace mereka kadang ada punya dua toko, kalau enggak, sayang toko satunya tuh ada tulisannya misalkan dilayani Tokopedia, tok bu, buku cabang atau apa itu tuh sebenarnya sering terjadi di Amazon, amazon.com susah gitu. Nah itu tuh barang-barangnya nanti dikirim diatur oleh pihak Tokopedia order. Jadi kalian cuma nyuplai barang aja, nanti bisa barcode data data barang. Jadi kalau ada orderan mereka tinggal ngirim. Tentu saja ada fee-nya. Ada juga produk-produk yang langsung direct. Jadi ini nih, si company warehouse itu bisa jadi warehouse kalian sendiri, misalkan dalam satu office atau nggak ada, ataupun warehouse ke orang lain. Jadi secara umum bagiannya seperti ini. Jadi di warehouse ini pasti akan pemenuhan barang ke customer. Oke, okay? secara sederhana seperti itu ya. Oke, okay? kalau dibalik baca bagian dari customer, customer ordernya tetap ke sini kan, nggak ada urusannya ke bagian kita di sini. Nah, proposal yang bisnis yang kalian lakukan sebenarnya di bagian sini. Prosesnya mau seperti apa sih nanti barangnya itu apakah barangnya mau diatur oleh kalian ataupun kerja sama sama pihak ketiga ataupun tadi misalkan kalian mau merger tugas ini kerja bekerja bersama-sama untuk proposal bisnis yang sama. Saya ingatkan kembali ya, jadi proposal bisnis ini adalah yang pertama bisnis yang memang sudah kalian terlibat di situ. Misalkan ada bisnis keluarga, bisnis bersama teman, terus kita mau diskusikan di kelas juga boleh silakan. Yang pertama itu. Yang kedua atau mau mulai dari awal bersama-sama gitu. Si proposalnya saja. Jadi bisa sering-sering untuk brainstorming dan lain sebagainya. Bukan uh, seperti tugas UTS ya. Dari perusahaan atau analisis pemantauan dari perusahaan lain. Enggak, ini merupakan bisnis proposal yang kalian lakukan. Dan proposal yang kalian lakukan bisa saja. Kayak misalkan kemarin UTS, kalian ngerjain apa. Lalu dengan produk yang sama, kalian modifikasi sesuai dengan yang kalian inginkan sesuai dengan target pasar dan apa yang kalian rencanakan bersama rekan-rekan kalian. Oke. Okay? Nah, ini di e-commerce supply chain. Tapi secara sederhana, kalau bisa saya gambarkan dari sini secara umum, dari sini secara lebih spesifik lagi ya bagian kita. Nah, secara spesifik supply chain pada e-commerce itu bisa digambarin seperti gini Oke, okay? ini adalah rangkaian supply chain management atau manajemen rantai pasokan pada suatu bisnis e-commerce. Oke. Okay? secara utuh dari mulai first mile delivery maksudnya langkah awal itu, langkah awal pengiriman ini hingga ke bagian retur, ini masih ada yang digunakan oleh beberapa company dan diatur oleh sendiri. Oke, okay. tapi sekarang seiring berjalan waktu ada beberapa yang melakukan cost efektif. Misalnya, mereka hanya mengerjakan sampai bagian ini aja. Sampai packaging. Kayak tadi contohnya langsung dikirimin ke gudang rekanan. Kalau misalkan yang thrift shop atau jualan e-commerce dengan baju-baju bekas misalkan itu kan kemungkinan sedikitnya langsung di-package terus dikirim sendiri kan. Kali paling ke bagian pengirimannya pihak ketiga. Ataupun misalkan ada yang live-live jualan secara online tangkap-tangkap gitu ya seperti dulu langsung capit-capit apa gitulah. Itu kan biasanya mereka package sendiri lalu dikirim Jadi rata-rata sekarang e-commerce menjalankan kebanyakan hanya bagian sini. Oke. Okay tapi berarti kalau misalkan sampai yang tadi dititipkan ke produksi ataupun warehouse rekanan, nah dititip, berarti prosesnya sampai sini. tergantung bagaimana rencana kalian mengelola e-commerce tersebut. Oke, okay? tapi nggak bisa cuma sampai barcoding, quality checking, tapi nggak ada penyimpanan, storagenya di mana gitu kan? Ini harus dipikirkan empat langkah ini. Jadi semuanya itu terbagi menjadi lima, tujuh bagian. Dan terbagi menjadi satu, dua, tiga, empat kategori. Oke. Okay? Nah, jadi nanti uh, kalian bisa disesuaikan dengan rekan-rekan kalian satu kelompok. Mau mengerjakan uh, supply chain ini pada proposal kalian itu sampai kemana sih? Tentang pengelolaan barangnya. Oke. Okay? Sampai sini ada pertanyaan Riko atau Salma. Sudah paham, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini uh, terakhir yang ingin saya sampaikan tentang supply chain ini adalah uh, karena e-commerce itu kan seperti yang kita ketahui itu berkaitan erat dengan teknologi ya. Tentang pemanfaatan teknologi untuk kita bisa menjual produk-produk kita. Nah, di uh, industri 4.0 ini sebenarnya udah agak usang sebenarnya, tapi di Indonesia baru aja jalan. Kalau di negara Eropa sebenarnya udah mindah ke 5.0 karena menurut mereka industri 4.0 ini tidak mungkin bisa berlaku di Eropa menurut mereka. Tapi penggagas dari industri 4.0 ini dari Eropa yaitu Jerman. Oke, tapi Pak kaitannya adalah bagaimana peranan supply chain di industri 4.0. Industri ini saya Uh, industri 4.0 itu berarti ada sejarah juga kan? Ada industri 3.0, ada industri 2.0, ada industri 1.0. Kalau ngomongin sejarah, kalian ada yang tahu nggak? In, revolusi industri pertama itu atau industri 1.0 itu diawali dengan apa? Mesin uap. Betul, Aninda. Ditemukannya mesin uap ini bisa lanjut kalau industri 2.0, titik tahu nggak ke uh, listrik bukan Pak? Kurang tepat. Oh. Oke okay. uh, industri saya lanjut ya kalau yang pertama itu dengan penemuan mesin mesin uap, oke okay, betul uh, dengan eh semua. Yang <laughs> pertama itu adalah mesin uap. Yang kedua itu ditandai dengan adanya production line yang ngerti production line? Production line. Production line itu seperti apa? Garis produksi. Kalau kalian pernah lihat di TV-TV itu -TV yang warna hijau belt itu yang jalan sendiri, masukin nanti orang tinggal duduk, datang, tau enggak? datang, nanti barangnya datang sendiri ngerakit. Kalau biasanya kalau di YouTube-YouTube itu biasanya ada explore barang elektronik biasanya duduk nanti mereka habis itu ngirim gitu kan terus eh uh, coklat misalnya atau donat tadi dia jalan sendiri tuh dari dari titik A ke titik B yang belt kayak gitu ya tau nggak yang muter-muter gini enggak pak yang belt warna hijau jadi kayak kayak conveyor nanti disimpan di sini si orangnya tuh duduk di ini orang misalkan ini orang orang jadi misalkan ini bagian pengemasan nanti ngambil buat ngapain? Kebayang nggak? Tahu pak, tahu. Oh, kebayang bayang, pak. Bayang pak. Tau, nah, tahu. Nah, itu penemuan kedua tuh di situ, karena se sebenarnya revolusi industri ini paling banyak didorong itu oleh industri mobil sebenarnya. Yang pertama itu penemuan museum uap ya buat mobil itu sendiri. Nah, production line juga sama. Oke, okay? jadi gara-gara itu kan jadi mereka tinggal udah mobilnya tinggal diketok-ketok jalan disusun langsung maju lagi semuanya gitu. Yang ketiga yang kedua itu adalah uh, production line. Nah, yang keempat, eh, yang kedua itu ada production line. Yang ketiga adalah penemuannya uh, robotik. Okay. Adanya robotik. Jadi semuanya itu sebuah robot. Ada di scan segala macam itu ada menggunakan robotik. Yang keempat ini adalah IoT, IoT atau Internet of Things. Seperti yang sedang uh, booming di Indonesia. Jadi segala-galanya semuanya disalurkan menggunakan internet, jadi semuanya serba terintegrasi, nah ini intrusi 4.0 Nah, kaitannya dengan supply chain seperti apa sih e, pada perubahan industri ini Nah, saya ambil seperti biasa dari McKinsey aja ya, kalau kalian mau unduh bisa langsung ke website McKinsey langsung di artikel tersebut kalian bisa unduh download untuk secara detail kalian pelajari apa saja yang mungkin harian harus persiapkan Ilmuwan apa, dan bagaimana pandangan menurut para riset di McKinsey mengenai uh, supply chain 4.0. Nah, secara singkat adalah, kalau bisa saya sampaikan, supply chain 4.0 adalah the application of the Internet of Things atau IOT, the use of advanced robotics, and the application of advanced analytic of big data in supply chain management, oke. Okay? Jadi, semuanya itu disimpan dalam berbagai jenis sensor, supaya semuanya secara otomatis dan terhubung dengan semua sistem yang mereka miliki. Oke, secara umum seperti itu ya. Bagaimana penerapan uh, supply chain management pada industri uh, 4.0? nol? Jadi, penggunaan robotik lalu analitik dalam big data dan juga supply chain management. Saya ingat saya ini big data udah sempat saya bahas ya. Nah, tentang pengelolaannya dan sensorisnya apapun itu. Nah, peranan kita sebagai misalnya orang yang non technical yang memang tidak bekerja atau bukan cimpung di dunia teknologi informasi, yang harus bisa kita lakukan adalah ini. Kita harus bisa menganalisis suatu big data atau suatu data penjualan Nah, kita tuh harus bisa baca di situ karena seperti yang saya sampaikan di sebelum-sebelumnya, fungsi kita kalau di bagian manajemen dalam satu project seperti ini adalah kita di bagian project management. Kita harus bisa namanya project managing, kemudian staffing, kemudian sempat saya bahas dengan metode Kanban segala macam berbagai jenis metode, kita harus bisa mengelola hal-hal tersebut. Biarkan bagian teknikal atau bagian teknis yang bisa mengelolanya. Tapi kenapa banyak orang teknis malah sekarang jadi kerja di manajemen? Karena orang-orang yang manajemennya kurang paham mengenai ini. Bagaimana mengolah data, bagaimana menelaah data penjualan, bagaimana caranya supaya bisa memutuskan rencana produksi dan lain sebagainya. Oke, nah kalau bisa saya sampaikan dalam suatu mission statement apa yang bisa kalian lakukan dan kaitannya dengan supply chain patik nol adalah kalian harus mengerti tentang the use of advanced robotic dan The application of Advanced Analytics in Big Data. Oke, okay. jadi kalian cukup tahu aja, nggak harus kalian ngerti technical ya cukup tahu caranya aja. Oh ternyata kalau misalkan di robotik sensor ini fungsinya kayak gini. Oh berarti sensor ini bisa misalnya dipakai buat sensor uh, orang masuk. Salah satu ke kebaik kepanjangannya tuh yang ada di industri robotik yang sekarang dipakai itu biasanya sensor buka pintu itu kan sebenarnya sensor gerakan jadi kalau misalkan ada si lain productionnya tuh misalkan dari sini A mau ke B, nah udah lewat di titik ini, udah lewat di titik ini nanti baru yang ini misalkan manasin atau buk pintunya kebuka itu salah satu uh, konsep sederhana jadi uh, lebih ke melek teknologi sih sebenarnya. Oke okay. ini hanya sebatas wawasan aja kalian karena ini terkait dengan uh, mata kuliah kita mengenai supply chain.